Kampung Batara Banyuwangi. Saat ini saya ingin membuat tutorial angklung Banyuwangi dengan lagu Padangulian. Angklung Banyuwangi memiliki tangga nada yang khas Oseng, yaitu laras slendro. Laras slendro pada angklung Banyuwangi tidak sama dengan alat-alat musik modern pada umumnya, seperti organ yang memiliki tangga nada lengkap. Angklung Banyuwangi dengan laras slendro itu terbuat dari bambu dan terdiri dari 15 bilah bambu. Memiliki 3 oktav, yaitu dengan nada mi, sol, la, do, re. Perbedaan nada dalam angklung Banyuwangi ditentukan oleh panjang pendek bambu itu sendiri, karena terdapat pola barisan aritmetika bertingkat yang terdapat pada setiap oktav. Ukuran bilah bambu tidak dapat dibuat secara bebas, karena akan mempengaruhi nada angklung. Semakin panjang bilah bambu, nada akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek bilah bambu, nada akan semakin tinggi. Coba Mas, mulai dari nada lah. Nah, ini yang disebut dengan bilah-bilah bambu. Coba Mas, mulai dari bem 1. Itu atau sering disebut dengan bem 1 itu la. Baik, kita langsung memainkan angklung Banyuwangi dengan lagu Padang Bulan, dimulai dari tangga nada la. Yang perlu diperhatikan, jarak pemukul 1 dan 2 dipisahkan oleh 4 bilah angklung. Saat pindah pun jarak harus sama. Baik, kita mulai dari yang sederhana. La do re la do re do mi re do. Jadi untuk tangan kanan dan kiri harus selaras saat memukul bilah angklung. Itu tadi tutorial sederhana dari kami bagaimana caranya memainkan angklung Banyuwangi. Saat ini saya akan memainkan angklung Banyuwangi dengan lagu Padangulian.